Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui live stream showroom official JKT48. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Aita Kata yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga, kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag AitaKataJKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk ya. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Danela. Sampai bertemu sebentar lagi ya. Semuanya, selamat sore. Sore. Kami dari JKT48 Trainee Generasi 11. Ya, selamat datang di pertunjukan setlist Aita Kata oleh Generasi 11 JKT48. Yay! Yay! Welcome. Tadi kami sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nageki no Figure, boneka yang menyedihkan. Yang kedua ada Nabido no Shonan, air mata shonan. Dan yang ketiga ada Aita Kata, ingin bertemu. Gimana, seru enggak? Seru! Mantap. Nah, bertemu dengan kalian semua adalah momen yang telah kami dambakan sejak pertama kali kami di sini. Kami bersyukur akhirnya harapan kami dapat terwujudkan dengan adanya setlist ini. Kami harap pertemuan kita hari ini dapat menjadi awal dari banyak pertemuan kita lainnya. Oleh karena itu, mohon dukungannya selalu untuk generasi 11 ya. Mohon dukungannya. Oke, sekarang kita akan memperkenalkan diri kami masing-masing dari yang paling kiri sambil menceritakan bagaimana perasaan kami saat pertama kali menginjakkan kaki di teater. WD, silakan. Halo semuanya, selamat sore. Eh, aku kangen. Aku juga. Nanti video call ya. Oke. Bisa aja. Selamat sore semuanya. Sore. Daisy akan memancarkan kesegaran dan kebahagiaan. Hai hai, aku Daisy. Terima kasih. Daisy, aku segar. Terima kasih ya. Oke, jadi aku ingin menjawab. Apa tadi perasaan? Perasaan pertama kali menginjakkan kaki di teater. Mungkin kalau aku jawabnya ini kali ya, apa arti teater bagi aku? Kalau dibilang teater tuh rumah kedua tuh bener guys. Jadi bagi aku sendiri tuh teater rumah kedua ya. Apalagi kan aku anak rantau gitu ya. Jadi kalau misalnya di kosan lagi enggak ada jadwal atau apa tuh pasti aku teater, ya kan? Bener. Tidur enggak sih di teater? Iya, ya, bisa. Kan bisa ngelakuin banyak hal di teater gitu. Jadi menurut aku teater tuh kayak udah rumah banget. I love you teater. Love you. Terima kasih. Yeay. Terus. Wih, ini banyak banget. Iya. Ketahuilah bahwa ASEAN adalah singkatan dari aku sayang sampai ASEAN. Masuk. Wah, benar. Makin kreatif. Mantap. Ya. Makasih ya, Kakak. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Manis seperti gelali, imut seperti kelinci. Si. Gracie. Halo semuanya, aku Gracie. Terima kasih. Gracie. Oke, kok ngakak belum? Oke, pertama kali aku menginjakkan kaki di teater adalah perasaan aku sangat senang, sangat bersyukur bisa berada di sini. Wedeh, aduh, jadi malu. Iya, terus bagi aku tuh
Kenapa? Kenapa aku senang? Karena bagi aku tuh teater tuh benar tadi my second home, terus my happiness juga. Karena di sini aku dapat banyak pengalaman, dapat belajar banyak, terus aku juga dapat teman-teman baru yang sangat baik hati. I love you semua. Oh iya baik. Oh iya baik, Chris. Baik. Semuanya baik kecuali okay. Anin. Enggak. Kecualian banget nih. Oh gitu. Aku baik kok. Baik kok, aku cinta ke Anin. Kan aku suka digendong sama Gracie. Coba kalau ya, Gracie yang digendong. Loh, balik. Digendong udah jatuh. Sekian, terima kasih. Yeay! Nona Ijeng! Apa? Main yuk, gitu. Enggak. Bolehkah aku melihat pose imutmu? Oke, halo semua, selamat sore. Sore. Pandangan mataku akan menari hatimu bagaikan kenang-kenang di malam hari. Halo, aku Grisel. Ijel. Terima kasih. Kajel. Coba lupa imuci. Oke, sebenarnya aku ada satu momen sih, gak apa ya, aku cerita momen aja gitu ya. Boleh. Momen, salah satu momen yang akan selalu aku ingat itu di JKT. Aku, kalian percaya gak kalau aku nyapu? Percaya. Ini, enggak. Percaya. Nyapu. Apa sih? Di sini. Percaya kan? Ya, percaya dong. Eh, tapi beneran aku ada videonya. Waktu itu kan kalian pasti tahu kan JKT48 itu sangat identik dengan kebersihan. Lihatin aja membernya bersih-bersih, wangi-wangi. Iya kan? Nah, jadi waktu itu tuh aku baru banget kayak masuk beberapa minggu mungkin ya. Terus aku tuh lupa. Jadi kita kan dapat makanan, terus aku lupa buang gitu. Mungkin karena dihukum push up terlalu mainstream gitu ya. Jadi waktu itu ada yang baru pakai konfeti, terus aku kayak ya udah kamu bersih-bersih aja. Terus oke, soalnya aku suka bersih-bersih. Lanjut. Oke, gitu ya. Lanjut. Makasih. Yeay. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Si mungil hadir semanis mangga. Hai, aku Anindya. Terima kasih. Kak Ali. Oke. Pertama kali aku menginjakan kaki di teater itu waktu kecil pas syuting. Ini sumpah. Dulu tuh pas syutingnya kayak aku makeupnya masih di sana tau, ditutupin sama kaca-kaca gitu kan. Terus kayak gitu. Pas mulai teater aku duduknya di situ. Kayak paling depan row A gitu kan. Terus lihat gitu-gitu, so kayak, iya, seru banget liatnya, tapi aku gak tahu dulu lagu-lagunya, gitu. Ya, seru banget. Cari dong. Gimana Kak Ayana, cantik gak? Cantik banget. Cantik banget. Yeah. Kenalin dong. Ya, udah deh. Gitu by the way, sebelum kalian masuk nih, kita mau pamer satu. Oh iya, nonton kita ya. Kayaknya gak ada yang nyadar deh. Cuber, wede, tweetnya udah. Gak apa-apa nggak Twitter yang punya kalian tweet ya. Soalnya kita kan mau tweetel janjiannya, tapi kita ada tweet. Tinggal aja. Kalau kita hal apa kayak lagi ngaca. Foto dulu. Lagi ngaca. Screenshot. 1, 2, 3 cekrek. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dan selamat sore juga ya. Aku Jiko dulu ya. Oke. Okay. As friend and shooting star in the starry night sky. Halo semuanya, aku Chelsea. Terima kasih. Chelsea. That the
home besides school and home, right? Jadi I have learned many things from here. Kayak aku belajar banyak hal yang baru kan di sini. I learned how to dance, how to MC, public speaking gitu kan. Jadi I really love the theater so much, and I also learned new abilities here too to share with all of you guys. Jadi I also want to become all of your guys' inspiration gitu. Yes. Do you understand? Banget sih Chelsea. Keren banget sih. Halo semuanya. Ya, kenapa? Boleh. Mau berapa? Boleh. Oke. Okay. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Aku bilang tok tok, tolong jawab siapa, oke? Okay? Oke. Okay. Tok tok. Penari yang akan menarikmu ke duniaku. Hai semuanya, aku Daniela. Terima kasih. Kak menginjakan kaki di teater ini itu saat event Halloween tahun lalu. Ingat gak? Ingat. Itu satu hal yang paling aku kaget itu. Aku tuh gak nyangka kalau yang nonton tuh sedekat ini. Iya gak? Ada yang sama gak kayak? Iya betul. Aku tuh sampai ingat muka kakak-kakak yang di doa itu loh. Saking aku bisa ngeliat dengan jelasnya gitu loh. Terus kayak seiring berjalan waktu aku jadi kayak makin terbiasa gitu kan. Terus kayak jadi makin nyaman. Nyaman karena terbiasa. Kadena. Yeay. Halo Lab, selamat malam. Sore. Sore. Ayo lo, ada aku sih hati-hati. Oke. Aku mau juga ya. Jika hatimu sedang menangis, aku akan datang sebagai pelangi. Halo semuanya, aku Alia, terima kasih. Alia! HBD, HBD, HBD. HBD! Oke, jadi aku mau cerita momen ya. Momen aku pertama kali, aku pernah lagi. Kita lagi ngapain ya, kelas minor. Abis itu, aku telat 2 menit doang, padahal tau gak aku suruh ngapain? Suruh, ah? Push up enggak, beresin bangku sampai ditata sampai 14 deh ya. Kita baru 14 kan dulu. Makanya jangan telat ya, Al ya. Iya, Jen, padahal Jen sering telat tahu sih. Enggak ya. Enggak dong. Tenang. Iya, Jen bohong, Jen. Oke sih, aku itu aja. Aku maksudnya dari JKT itu aku belajar tentang kalau misalnya waktu tuh sangat berharga dan mahal ya. Gede. Waktu adalah money. Time is money, bener. Iya, oke. Sekian dari aku, terima kasih. Yeay! Cynthia! Iya. Gak dirakan. Ya ampun. Iya. Cek. Makasih ya udah mau gantiin. Cynthia! Iya. Apaan tuh? Apa tuh? Menangkap ikan pakai jaring jala. Cakep. Banyak dibagi ke warga. Cakep. Bagi mus manis gula. Cakep. Menjadi terpana. Wih. Wih, karapan kalah ini. Jangan gitu, kalau enggak jadi ngomongin ntar kupingnya panas. Panas banget. Ada kok. Selamat sore. Sore. Semangatku terus menerus meluap. Pop pop. Halo, aku Cindy yang selalu. Manggil doang ya. Oke, jadi momen yang paling berkesan buat aku di teater ini salah satunya adalah pas tahun lalu pas bulan Desember pas kita makan-makan penutupan tahun. Oh, yeah! Itu seru banget karena kita tuh duduk di sini kan dan itu kita kayak baru banget sebagai Gen 11 kayak masih 2 bulan lah ya, 2 bulan pertama. Terus kita makan, bahkan kita nonton di sini ada yang nari juga, ada yang balet, ada yang main games juga ya, Grisel ikut. Terus yang paling menurut aku paling memorable adalah di situ aku berasa seperti keluarga. Wow, jangan diterima sebagai keluarga JKT48. Ikutan dong. Keluarga cemara ya guys ya. Sekian, terima kasih. Dadah Alia.
di sini belajar nari, belajar blocking, belajar public speaking. Dan aku juga belajar buat mengenal waktu, guys. Ya, makasih, guys. Hey, halo semuanya, selamat malam. Sore. Jika ya kalau tadi Chelsea gini sekarang gini. Tring, si berita nanti cerita tentang aku. Hai semua, aku Kathy. Terima kasih. Oke, jadi di teater ini ya. Kau langsung di teater aku belajar banyak. Aku datang ke sini aku belum bisa dance. Ya kok jadi sepi gini sih, guys? Jangan gitu lah. Aku belajar dance. Terus belajar nyanyi. Jadi kalian buat Gen 12 yang mau daftar ke sini gak harus bisa. Kalian karena bisa belajar di sini. Bareng temen ganti di sini. Ya sama dia. Ya kan? Aku senior. Ya jadi semangat ya Gen 12. Jadi, karena aku juga datang ke sini aku gak bisa dance. Ya nyanyi lumayan lah ya. Bisa tapi kan di sini belajar. Terus semakin bisa menghargai waktu. Terima kasih ya. Yeay. Hai sobat-sobat. Aku mau pantun. Boleh. Buah kedong-dong, buah jambu. Aku mau dong jadi pacar kamu. Gimana saja ya? Oke, siap. Tadi kamu gak lihat dia teriakin yang lain? Ya nih. Parah sih. Ya udah deh ya, kita langsung aja Jiko, oke? Victoria, aku akan selalu memenang. Aku. Hai, aku Jen, terima kasih. Jen. Jen, mana penjawabannya? Lucu. Ah, malu. Kan? Oke, jadi kan tadi Gracie bilangnya pertama kali menginjakan kaki ya. Kenapa pada jawabnya memori? Karena ya, gak apa-apa. Iya. Oke, jadi pertama kali aku menginjakan kaki di teater itu, wah, hitam ya. Hitam semuanya. Tapi, kayak gitu. Udah ya, pokoknya gitu, terus dingin. Tapi, keren sih, waktu itu kan pas Halloween ya, dan itu... Serem. Iya, serem, sumpah. tapi, kayak bangga aja gitu bisa, wah, jadi... Membawa, kan Jen JKT48, keren kan ya? Oke, itu aja. Terima kasih. Yes. Makasih kan Jen JKT48. Halo sahabat. Halo sahabat, selamat sore. Sore. Bonjour, periang dan pecah di suasana. Itulah aku. Halo semuanya, aku Gendis. Terima kasih. Gendis. Jadi teater adalah tempat kita untuk belajar dan memahami banyak hal. So, dan aku itu pertama kali menginjak kaki di teater, itu gemeteran banget sumpah. Itu pas Halloween kan, dan itu tuh kayak bener-bener belum tahu apa-apa di sini. Jadi kayak ini apa? Terus banyak banget orang-orang, dan aku ingat banget ini orangnya sebanyak ini tahu atau lebih ramai lagi, aku nggak tahu. Dan itu pertama kalinya aku bertemu dengan Oshi aku. Siapa tuh? Diingetin lagi. Ya udah iya kan mengingat menostalgia, tapi nggak apa-apa ya guys. Tapi semenjak aku di teater dan belajar banyak hal bersama Gen 11 dan teman-teman yang lainnya, aku bisa menjadi lebih baik. Terima kasih semuanya. Yeay. Ya kak, udah ya. Boleh. Kalian semua sahabat. Oke kak, kalau mau tetap lihat sahabat-sahabat di sini, kita lanjut nanti lagi ya. Oke kan, penasaran kan kira-kira abisnya ada apa ya? Penasaran? Penasaran dong. Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati. Yeay, tadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nagisa no Cherry, Cherry di tepi pantai. Yang kedua ada Glass no Love You, kaca berbentuk I Love You. Dan yang ketiga ada Koi no Plan, rencana cinta. Gimana, seru gak? Seru! Gimana, seru gak?
kita juga mau lihat keseruan lainnya. Kita mau baca LiveX dengan hashtag Aitakate JKT48. Yeay! Tang ting tung siapa yang baru aja deh. Yang ulang tahun deh, boleh. Ya, ya, ya. Aku mau baca dari Kak Andre Ibrahim. Selamat sore Alia, aku mau pantun boleh? Boleh. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakap. Jangan lupa nonton Aitakate. Aitakate. Semangat untuk Alia Oshiku satu-satunya. Oh ya Michi, kamu lucu banget. Oke. 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 Kasih. Biasa. Oke. Oke. Makasih ya Kak Andre. Next Josie. Aku dari Kak Iqbal anak baik ya. Oke. Selamat sore kesayanganku Chelsea. Are you geometry because you look good at every angle? Cuma. BTW jangan lupa jaga kesehatan ya Chelmay. Terima kasih Kak Iqbal. Terima kasih banyak Kak Iqbal. Bareng dong kita. Satu, dua, tiga. Cuas. Ayo coba lagi. Aku. Boleh. Aku baca yang tiap Aitakate gak pernah absen, kita baca live tweetnya. Dari Kak Tommy. Sumpah sih. Metso Redik Alia, Oshiku satu-satunya. Aku ada pantun nih. Apa tuh? Alamat palsu lagunya Ayu Ting Ting. Cakep. Michi, you are my everything. Emang satu-satunya ini tuh kata-kata yang tidak ada di kamus JKT ya, satu-satunya. Semangat cewek Aitakate hari ini. Jeng, fotonya. Fotonya kayak gini. Jadi berapa ya? Perpaduannya sangat pas sih. Kayak es campur ya, dicampur-campur. Cik, kok dia ganti kemarin Cici tahu? Iya emang, kan emang hari baru, Oshi baru. Aduh. Terima kasih ya Kak Tommy. Oke, aku baca dari Kak Rifki Only Cathy. Kathy, aku ada pantun. Apa tuh? Bunga mawar, bunga melati. Melati. Hanya Kathy yang ada di hati. Kathy. Semangat Ashiku satu-satunya. Love you. BTW semangat juga ya. Michiku yang paling cantik sisinya habis. Salam. Coba lihat fotonya. Kathy. Aduh. Saya ngacel sih ini. Abang-abang banget ya. Ayo Anin, bacain. Oke. Mau request? Enggak, ya udah. Alip apa Indri? Alip. Oke, Alip. Selamat sore cinta, Alia. Hai cinta. Bisa aja sih, Alia. Yang suka kelewatan cantik ya. BTW semalam keren banget performance-nya di acara anniversary teater. Semangat dan jaga kesehatan buat semua Gen 11. Titip temanku yang apa ini? Etniawan di I5 yang minta temenin servis motor minggu depan. Alia, bersedia? Oke, gimana yuk? Ya, aku baca aku. Oke. Dari Karangan. Wih. Kita baca ya. Huhu, pertama kali gak verif Aitakate, Cynthia. Hilang win streak 17/17. Betul lucu kunjir kecoa. Kuncir kecoa. Kecoa tuh di sini enggak sih? Kuing gitu. Semangat show-nya. Gomena saya enggak bisa kawai hari ini karena terhalang. Ah, sudahlah malas. Kathy jangan ngedek karena saya kalah ya. Tapi karena kan aku udah baca loh curhatnya karena kan semalam. Aduh. Kan aku baca semua DM dari kalian loh, aku baca loh. Oh, banyak sih. Iyalah. Mana yang ber-DM? Aku udah baca. Aku mau baca lagi boleh? Boleh. Aku mau baca dari Kak Kayagami deh. Selamat sore Nona Grisel. Aku ada pantun nih. Banyak orang naik pelana. Beli pewangi ruangan tamu. Tamu. Sungguh indah penuh pesona. Pesona.
warna pelangi di matamu. Matamu. Ini sekte baca pantun dari mana lagi ini ya? Kamu adalah Oshiku satu-satunya. Oh iya, titip salam ya buat Dede Anindia. Dede! Still young. Di fotonya ada aku loh. Oh Anin, kamu bolehin fans kamu osnya dua nih. Aku sih enggak ya, sorry. Ya, gimana ya? Ya udah deh. Gua enggak boleh, tiga boleh ya? Iya. Aku sih tim Anin only. Lanjut. Aduh. Apa itu tadi? Eh lanjut. Aku mau dari Kak Dion ya? Oke, dari Kak Dion. Izinkan ku tebak-tebakan untuk Kagri. Apa tuh? Apa tuh? Pandan apa yang paling membahagiakan? Panda deh, Pak. Panda. Panda apa yang paling membahagiakan? Apa tuh? Pandangan mataku akan menyari hatimu bagaikan kunang-kunang di malam hari. Halo, aku Crystal. Semangat show hari ini ya. Salam dan cintaku kirimkan dari Robe 18. Cinta aku kirimkan balik ke B18. Anaknya Jiko banget. Yes, maaf. Widih, gimana kalau kita lanjut? Setuju gak? Setuju! Oke, kalau gitu selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalian harus semangat! 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 Membawakan tiga buah lagu. Yang pertama ada Senaka Karada Kishimete, Peluklah Aku Dari Belakang. Yang kedua ada Ryo no Kakume, Revolus Ryo. Dan yang ketiga ada Dakedo. Tetapi gimana, seru? Seru! Mantap. Oke, jadi kita bakal ngomongin apa hari ini? Kalau misalnya kalian study tour. Nah, study tour kalian sukanya kemana? Sama sekolah. Ya, sama sekolah boleh, kuliah juga boleh. Kuliah ada gak sih, Ci? Ada dong, ada ya. Ada. Okay. Kemana biasanya? Nah, berarti Cici apa? Mau kemana sukanya? Tapi aku kali ini mau jawab yang di luar nalar. Enggak lah. Di luar, ya pokoknya aku agak berimpi-impi sedikit gak apa-apa ya. Jadi, karena aku sekarang lagi nonton One Piece. Wibu! Aduh, Wibu! Wibu, Wibu, Wibu. Wibu ngomong Wibu ya. Wibu ngomong Wibu. Jadi karena aku lagi nonton One Piece, aku pengen banget study tour berlayar, guys. Aku pengen jadi pirates. Aku pengen banget. Kayak itu kan bayangin seru banget kita itu kayak di satu kapal bareng kru kita. Aku bawa Gen 11 semuanya. Bener ya, Ci? Enggak, makasih. Susah di sana. Bisa dong, bisa. Emang kamu mau cari harta karun apa? Aku mau cari harta karun sesuatu yang ada di Grand Line. Boleh kok bermimpi. Boleh juga suka bermimpi kan? Oke. Itu dari aku, kalau kalian pengennya kemana nih? Oh yang ujung dong, di aja. Aku. Ya. Oke, aku pengen cerita deh. Aku dulu pernah study tour kan waktu masih sekolah. Aku ke Bogor, tau gak kemana? Coba mungkin aku bisa nebak, aku boleh nebak gak? Boleh. Oke. Biasanya ke Puncak. Stasiun. Ngapain di sana, ada apa? Kalau enggak ke kebun raya enggak sih? Zoologi. Iya benar, itu salah satunya. Ada lagi. Pasar Cibinong. Yang kamu nyerah. Ada. Ada. Ini museum. Museum apa, cepat tebak? Zoologi. TKI. Padi udah. Ada museum apa? Istana Presiden. Iya benar. Nah, yang dia, Bro. Istana Presiden lah. Kan di Bogor. Apa di Bogor ada? Para tamu ke museum. Oh, pernah bisa datangnya di museum tau? Aku juga pernah ke sono. Aku pernah ya. Aku udah pernah. Eh, gak apa-apa. Aku nunggu diundang dulu sama Pak Presiden. Pak Presiden. Amin aja. Kalau yang bagus kita aminin. Amin. Gimana bisa diturunin? Gimana ceritain dong? Ceritanya. Yang aku ingat sih di sana tuh kayak banyak patung-patungnya gitu, kayak presiden-presidennya. Ya, oh iya, coba sebutkan dari satu. Aduh. Sampai jumpa. Oke, skip. Lanjutin, Chelsea kemana, Chelsea? Kalau aku mau ke England. Udah. Udah sama-sama. Emang anak internasional begini ya? Udah terlihat ya, aku mau ke Stamford Bridge. Ya, bener gue. Terus hari ini aku juga lihat
pakai jersey Barcelona? Siapa nih orangnya? Terus ada yang pakai jersey Madrid juga. Aku, itu aku. Tadi ada... No! Tadi ada tiga tau yang pakai jersey. Tadi belum ketebak. Tunggu fotonya ya. Tunggu fotonya, nanti kita spill. Di PMM aja. Soalnya gak ada kita tahu. Tapi buat study tour, cuman study tour doang gitu. Terus ajak kita dong. Iya. Oke. Iya. Kalau kalian diajak. Udah dibayarin kan? Ajak semua penonton juga ya. Kalian mau ke Australia bareng aku? Bayarin dong aku, Bang. Bayarin ya. Oke, sekian terima kasih. Kalau kalian sih ke tujuan yang sama, aku mau ke Bali. Sumpah Chelsea ajak aku ke Bali, Chelsea kamu kan sering kan? Alia gak pernah ajak ibu Chelsea. Iya Chelsea gak pernah. Kamu ajak aku, sekarang ajak Chelsea. Oh, iya. Jadi si Cici sama aku. Oke, aku ajak Chelsea dulu deh. Ayo. Tuh ya, jadi aku diduain ya. Gak bercanda. Catat ini guys, catat ini. Oke, aku pengen lihat kesana soalnya langitnya terus kayaknya bagus banget kan. Ya kan Chelsea? Iya, bagus banget. San Mori. Emang ada ya San Mori di sana? Jakarta banget gitu. Ya pokoknya KTP sekarang nih ya. Nah kayaknya bisa dikabulin deh kan orang dalam. Sekolahnya kan. Oke, cukup. Kemanapun lokasinya, destinasinya, kita kan pasti akan bersama teman-teman karena ini kan study tour kan. Jangan lupa juga teman-teman dibawa, guru-guru juga dibawa. Karena kalau misalnya kita tanpa guru, kita akan plantang-plantin, gitu. Sama juga dengan ilmu yang mereka berikan kepada kami, gitu ya. Tanpa guru tidak akan ada ilmu, tanpa guru tidak akan maju. Slogan Grisel. Oke, kalau begitu kita dengarkan lagu yang terakhir dari kami, Dear My Teacher. Alia Sweet Seventeen. 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 Right to rainbow. Oh yes, it's happened. Right to rainbow.
pertama ada Mirena Tobira atau Pintu Masa Depan. Dan yang kedua ada JKT48. Gimana, seru nggak? Seru! Karena seru banget ya. Jadi kita mau ngapain sekarang, teman-teman? Jadi, sekarang kita akan memperagakan gaya-gaya, gerakan dari JKT48, gerakan ikonik dari lagu JKT48. Jadi kalian harus tebak gerakan nih. Jadi ini kita contoh. Kita langsung mulai aja kali ya, dari aku ya. Oke. Jadi tebak koreografi lagu ini lagi di JKT48 ya. Aku tahu. Aku dulu. Mirai kan? Ngalah. Mirai apa? Mirai gak main di Jimiro. Wede, betul. Gitu ya, jadi mainnya gitu ya. Siapa yang mau coba? Harus yang susah. Kak Desi. Oke, aku. Oke. Okay. Ini tuh susah banget, guys. Oke. Okay. Kalian tahu deh. Ya. Susah banget. 1, 2, 3. Kalau aku apa? Siapa mau jawab? Aku banyak tahu. Gak pernah ngebawain lagu itu kita ya? Itu gitu ya? Iya, ya, itu kayak di setiap lagu ya. Gitu ya, gak pernah lihat. Susah katanya. Iya, susah banget deh sih. Iya, aduh, maaf ya guys. Ya, apa nih, bisa jawab gak? Aita kata ada. Hal itu deh ada. Jadi itu banget guys, ayo kita bareng. 5, 6, 7, 8. Ini bisa audisi. Audisi yang nari ini, yang paling tinggi siapa? Enggak, dulu aku tuh gak bisa begini. Terus aku diajarin ke O'Neal. Berapa ya? Berapa ya? 2 jam lebih kan? Iya, kalau Neil. Basic JKT gak sih guys? Sampai kayak, Neil, ajarin ya. Iya. Ayo, Kak Desi, ayo. Apa? Ayo.
Ayo dong, gerakan yang susah dong, gerakan yang susah. Ayo. Kamu nantangin aku. Ampun, bos, aku. Coba Uza. Ayo lo. Ayo lo, satu. Aku tahu guys, ini. Apa? Oh, yang kemarin. Tahu, oh yang kemarin. Cipi. Siapa yang kemarin nonton? Mau dong, aku menarik. Yuk, sebelah mana? Ya, aku juga kanan. Ayo. Yuk, kiri gak? Aku kanan. Yuk, kiri gak? Aku kanan. Di mana? Kamu kiri gak? Iya, kiri. Ih, mereka ke kiri. Ayo, udah. Plat. Yuk, 1, 2, 3. Ku menarik pinggangmu. Nah, ayo lagi. Ya, seru ya. Aja, guys. Apa? Nonton Ramune. Kiran aku yang promo, kok gak ada yang... Dia aja ya. Iya, udah aku berantem sama Katie. Jadi kita lanjut ke lagu berikutnya dulu. Bye. Dengarkanlah lagu yang benar-benar terakhir dari kami. Skirt dari Rock Bergoyang. Semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Ada yang Sweet Seventeen nih. Enaknya kita apain? Kita blok tau. Ya jangan, kesian. Kita lempar ke depan. Kita interview aja kali ya, kan kasihan okay. Ya kali ya. Yo silakan, kenapa? Kok kenapa sih? Bagaimana? Bagaimana perasaanmu pertama kali ulang tahun di JKT48? Alhamdulillah perasaan aku senang banget. Ini pertama kalinya aku berulang tahun di JKT48. Yang keberapa? Yang ke-17. Sweet 17. Bentar lagi udah bisa racing. Iya, itu hal yang paling ditunggu-tunggu tau sama Alia. Oke. Bener kan? Oke, iya. Aku seneng banget tentunya, terima kasih juga kepada Alamanda, fanbase aku. Kalian sudah mendukung aku sejauh ini, terima kasih banyak dukungannya. Hai. Terima kasih juga buat generasi 11 pas di Indramayu aku disurpresi. Iya, lucu banget aku lagi pakai obat ituan, terus tiba-tiba... Obat jerawat. Emang obat di spill. Emang iya, Ci? Iya dong. Iya, aku banget, terima kasih banyak. Aku gak nyangka, maksudnya kalian bisa kasih surprise buat aku di hari ini. Kalau sayang itu kan gak bisa dikatakan dengan bicara. Jadi hati aku aja yang ngomong ke kalian semua. Pada 1 dan 30 kalian. Sejauh ini sampai 17 tahun aku bersama kalian yang udah ngelahirin aku juga, terima kasih banyak sama pokoknya aku gak bisa lagi ngomong apa. Pokoknya sekali lagi selamat ulang tahun ya buat Kak Alia. Hai banget. Kata apa dari kita selesai? Ini salahin Crazy. Salah, I want. Kan MC kamu. Iya, bercanda ya. Wah, setiap pertemuan adalah momen sekali seumur hidup yang tidak akan pernah terulang kembali. Kami harap pertemuan kita hari ini dapat membekas menjadi kenangan yang indah dan menjadi momen yang spesial bagi kita semua.
Meskipun kita harus berpisah untuk saat, perasaan yang ingin bertemu dengan kalian semua tentunya tidak akan pernah sirna. Kami akan selalu menunggu momen di mana kita akan bertemu kembali. Mohon dukungannya terus untuk JKT48 Generasi 11. Mohon dukungannya. Sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno.